Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, oh surga, apakah Chu Feng ini tidak bisa mengerti apa yang dikatakan orang lain? Bahkan para tetua mengatakan bahwa kolam abadi zaman kuno ini berbeda dari sebelumnya. Itu karena energi saat ini di kolam abadi kuno luar biasa ganasnya. Bagaimana mungkin Chu Feng berani masuk? Tidak, itu sudah jelas bahwa Chu Feng sudah menyiapkan sesuatu. Lihatlah ekspresinya yang percaya diri. Itu sudah jelas, dia sudah membuat persiapan untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan semuanya sejak awal. Chu Feng ini, dia benar-benar terlalu menakjubkan. Jangankan dirinya benar-benar dapat memicu jarum abadi kuno di sini, bahkan keberaniannya saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang hebat, seru para kerumunan. Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ia segera memunculkan keributan besar. Semua kerumunan mulai berdebat di antara mereka sendiri, dan juga masing-masing dengan pikiran masing-masing. Beberapa ada yang merasa bahwa Chu Feng terlalu impulsif, sementara yang lain merasa bahwa dia memiliki banyak keberanian. Chu Feng, kamu jangan masuk. Kolam abadi zaman Gunung Qianwud kami berbeda dengan kolam yang dikontrol oleh peri kuno. Energi dalam kolam abadi kuno ini benar-benar sangat ganas. Bahkan telah dikatakan bahwa Immortal Pond kuno yang dikendalikan oleh kita manusia, itu pada umumnya lebih mengamuk daripada Pond Immortal kuno biasa. Itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh peri kuno dengan sengaja. Mereka takut bahwa manusia akan dapat memperoleh terlalu banyak manfaat dari kolam abadi kuno, dan dengan demikian secara sengaja memberikan kolam dengan energi yang lebih ganas kepada manusia untuk dikendalikan. Chu Feng, kamu tidak boleh bermain-main dengan hidup kamu sendiri. Jika dibandingkan dengan yang lain, tetua Xie dan yang lainnya dari Ascension Sect, mereka mulai diam-diam mengirim transmisi suara untuk mendesak Chu Feng agar jangan melakukannya. Sebagai tetua di tempat ini, tetua Xie dan yang lainnya tahu betul tentang situasi yang ada di sini lebih baik daripada kebanyakan orang. Jangankan sekarang, bahkan pada masa ketika kolam abadi kuno dibuka, saat ketika kolam abadi kuno sedang lemah, energi dalam kolam abadi kuno ini masih akan lebih ganas dan menakutkan daripada yang sebelumnya dikendalikan oleh peri kuno. Jarum abadi kuno di kolam abadi kuno ini sendiri, itu benar-benar tidak mudah untuk dipicu. Tetua, terima kasih atas perhatian kamu. Namun, sebagaimana aku telah membuat janji, maka aku, Chu Feng, tidak bisa lagi berbalik. Selanjutnya aku, Chu Feng adalah emas sejati yang tidak takut oleh api. Karena aku sudah bisa memicu jarum abadi kuno satu kali, aku pasti dapat memicu jarum abadi kuno untuk yang kedua kali. Dengan percaya diri, Chu Feng menjawab para tetua sekte Ascension yang mendesaknya dengan tindakan yang dipilihnya. Kemudian, Chu Feng menoleh ke para tetua biara Orion dan berkata, "Tetua, tidakkah kamu semua mengatakan bahwa jarum abadi kuno di sini tidak dapat dipicu? Kalau begitu jika aku, Chu Feng, yang akan memicunya, apakah kalian semua memiliki hal lain untuk dikatakan?" Ini, mendengar kata-kata itu, para tetua biara Orion tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Mereka benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng akan memiliki keberanian seperti itu, dan bahkan ia benar-benar ingin menantang kolam abadi kuno. Namun tepat pada saat ini, sebelum para tetua dari biara Orion bisa merespon, Bai Ruoshen tiba-tiba berteriak dengan suara nyaring. Emas sejati tidak pernah takut dengan api. Jika rasa takut itu terjadi, maka itu pasti bukan emas yang asli. Chu Feng memiliki keberanian untuk menantang kolam abadi kuno, sedangkan Yuan King sendiri tidak berani. Yang mana di antara mereka yang benar dan yang palsu, siapa yang benar dan siapa yang salah, apakah masih ada yang perlu dipertanyakan? Semuanya, apa yang kalian pikirkan? Antara Chu Feng dan Yuan King ini, siapa yang sebenarnya memicu jarum abadi kuno? Itu benar, emas sejati tidak takut dengan api. Chu Feng berani menantang kolam abadi kuno kita, sedangkan Yuan King tidak berani.
Ini saja sudah cukup untuk kebenaran yang sudah terungkap. Aku sangat percaya bahwa Chu Feng adalah orang yang memicu jarum abadi kuno. Begitu Bai Ruoxian mengucapkan kata-kata itu, Wang Wei dan yang lainnya juga mulai berteriak keras. Mereka ingin mendapatkan keadilan untuk Chu Feng. Mereka benar-benar berharap bahwa Chu Feng tidak harus melewati bahaya seperti itu untuk membuktikan kalau dirinya adalah orang yang benar. Pada saat yang sama, mereka juga berharap agar para lelaki tua dari Biara Orion terbunuh. Kekuatan masing-masing Chu Feng dan Yuan Qing telah ditampilkan. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya siapa di antara mereka yang asli dan yang palsu? Selama seseorang memiliki otak, mereka seharusnya sudah bisa menebaknya. Betul, Chu Feng adalah orang yang benar-benar memicu jarum abadi kuno, dan memperoleh bendera komandan. Yuan Qing dari Biara Orion tidak lebih dari individu yang tercela, tak tahu malu, dan juga keji. Bukan hanya Bai Ruoxian dan yang lainnya, yang berhubungan dengan Chu Feng yang mulai berteriak karena ketidakadilannya, bahkan banyak orang yang tidak terkait dengan Chu Feng tidak dapat terus menonton ketidakadilan seperti itu, dan mereka menambah gangguan yang tak berkesudahan yang dirasakan oleh para tetua Biara Orion. Semakin banyak orang mulai berteriak untuk Chu Feng, dan bahkan mulai mempermalukan Yuan Qing dan Biara Orion. Dalam situasi seperti ini, tekanan yang dirasakan oleh tetua Biara Orion menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Jika itu terjadi sebelumnya, mereka mungkin benar-benar menyerah ketika dihadapkan dengan tekanan yang sangat besar seperti ini. Namun, itu telah berbeda sekarang. Karena mereka sudah bersumpah. Jika mereka mengakui bahwa itu adalah Chu Feng yang memicu Needle Abadi Kuno, maka mereka harus bunuh diri di tempat. Namun ketika dihadapkan dengan tekanan yang sangat besar, mereka tidak punya pilihan selain berkompromi. Karena jika tidak, bahkan jika mereka mampu memaksa Chu Feng bunuh diri, aib mereka kemungkinan akan menyebar jauh dan luas. Akhirnya, pemimpin di antara para tetua Biara Orion segera berbicara. Chu Feng, jika kamu benar-benar dapat memicu jarum abadi kuno dari Gunung Qianwut, maka kami akan mengakui bahwa apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Tanpa mengajukan keberatan lain, kami akan bunuh diri saat itu juga. Namun karena apa yang kamu ucapkan adalah kata-kata kosong yang tidak dapat dihitung sebagai kebenaran, maka kamu harus memicu jarum abadi kuno tempat ini agar kami bisa mengenalimu, ucap tetua itu. Sangat baik, kamu harus menghormati kata-kata itu, balas Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tertawa dengan puas. Pada saat yang sama, dia berbalik dan memberi Bai Ruoxian tatapan penuh terima kasih. Chu Feng sudah mengalami betapa tak tahu malunya para tetua dari Biara Orion ini. Jika bukan karena kata-kata Bai Ruoxian yang berhasil membuat kerumunan berbicara untuknya, maka kemungkinannya bahwa jika Chu Feng mengusulkan pemicu jarum abadi kuno ini untuk membuktikan dirinya sendiri, para tetua Biara Orion kemungkinan besar masih akan menolaknya. Namun sekarang, itu sudah tidak ada lagi keraguan. Apa yang perlu dilakukan Chu Feng hanya satu hal, yaitu menunjukkan kekuatannya di depan orang banyak. Dia harus membuktikan dirinya dengan kekuatannya sendiri, dan memaksa para tetua dari Biara Orion untuk mati dengan kekuatannya. Wush! Tiba-tiba, tubuh Chu Feng langsung bergerak. Dia langsung terbang menuju pintu masuk kolam abadi kuno. Di sana juga ada tetua dari Gunung Qianwut yang menjaga lokasi itu. Jika seseorang ingin masuk, mereka harus membayar sejumlah poin prestasi. Karena kalau tidak, para murid tidak diizinkan masuk ke kolam abadi zaman kuno untuk berlatih. Meskipun Chu Feng baru saja memasuki Gunung Qianwut belum lama ini, tapi ia memiliki beberapa poin pencapaian karena telah mengumpulkan banyak herbal obat cakrawala selama misinya. Sementara jumlah poin prestasi yang diperlukan untuk memasuki kolam abadi kuno ini agak banyak, namun itu bukan masalah sama sekali untuk Chu Feng. Setelah membayar poin prestasi, Chu Feng akhirnya memasuki batas Immortal Pond kuno. Pada saat yang sama, para tetua yang hadir semuanya mulai memasuki kolam abadi kuno juga. Itu karena, para tetua memiliki hak istimewa yang diizinkan untuk berlatih di kolam abadi kuno,
serta kemampuan untuk menikmati banyak sumber daya kultivasi Gunung Cianwood lainnya tanpa harus membayar poin prestasi apapun. Dan bahkan, banyak murid yang mampu membayar biaya yang diperlukan untuk memasuki kolam abadi kuno, mereka juga mulai berdatangan ke pintu masuk. Mereka semua ingin melihat untuk diri mereka sendiri dari dekat, apakah Chu Feng benar-benar mampu memicu jarum abadi kuno itu atau tidak. Dalam sekejap, hampir semua orang mengalir ke kolam abadi kuno. Hanya para murid yang tidak mampu membayar poin prestasi yang tinggal di kejauhan, dan berulang kali menggelengkan kepala ketika mereka menyaksikan pintu masuk kolam abadi immortal kuno. Namun demikian, kolam abadi kuno menjadi daya tarik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun semua ini, itu semua karena Chu Feng, seorang murid yang ketenarannya sudah menyebar ke seluruh Gunung Cianwood tidak lama setelah masuk. Dalam situasi seperti ini, para tetua yang bertugas menjaga kolam abadi kuno menjadi sangat sibuk. Semua tetua yang bertanggung jawab menjaga kolam abadi kuno, dia mulai menerima banyak poin prestasi. Kamu adalah, seru tetua penjaga. Tepat ketika mereka sibuk menerima poin prestasi, ekspresi tetua tiba-tiba berubah terkejut. Itu karena pada saat ini, ada dua orang mengenakan topi bambu kerucut di depannya. Kedua orang itu tidak menyerahkan poin prestasi apapun padanya. Sebagai gantinya, mereka berdua masing-masing menyerahkan kepadanya masing-masing plat identitas. Adapun untuk plat identitas itu, keduanya merupakan plat identitas tetua manajemen. Adapun dua orang ini, mereka secara alami tetua manajemen dari Departemen Perbaikan Senjata, dan juga Departemen Peramuan Obat. Mereka juga tidak ingin melewatkan pertunjukan Chu Feng yang memicu Needle Abadi Kuno. Namun, mereka tidak bisa hanya melewati formasi spiritual yang menjaga kolam abadi kuno tanpa memberikan penjelasan. Dengan demikian, mereka hanya bisa menyelinap di antara orang-orang yang masuk melalui pintu masuk. Hush, melihat ekspresi kaget dari tetua yang menjaga ini, dan bagaimana dia akan menunjukkan gerakan sopan untuk berlutut kepada mereka, tetua Wei yang tidak ingin identitasnya terungkap, dia pun segera menghentikannya. Kemudian seperti hantu, ia memasuki kolam abadi kuno. Adapun tetua manajemen Departemen Perbaikan Senjata, dia juga mengikuti di belakang tetua Wei. Ketika dia melihat punggung kedua orang tua manajemen itu, penjaga yang lebih tua itu memahami maksud mereka. Namun, begitu dia ingat betapa mulianya status mereka, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Bahkan dua tuan ini telah bergerak juga. Bocah dengan nama Chu Feng ini, dia benar-benar luar biasa. Mungkinkah dia benar-benar akan dapat memicu jarum abadi kuno di sini? Gumam tetua penjaga itu. Di darat, kolam abadi kuno tampak tak terbatas seperti laut. Namun di langit, lautan manusia yang tak berbatas melayang di udara. Kedatangan tiba-tiba orang dalam jumlah besar ini di Immortal Pond kuno, itu menyebabkan para murid dan orang tua yang dengan sepenuh hati berlatih di Immortal Pond kuno menjadi benar-benar bingung. Setelah mereka mengetahui tentang apa yang terjadi, mereka juga dibuat sangat terkejut. Terlepas dari apakah mereka akan mencapai terobosan atau tidak saat ini dalam keadaan pencerahan, mereka semua akhirnya menghentikan kultivasi mereka dan melayang ke langit, lalu melemparkan pandangan mereka pada satu sosok. Adapun sosok itu adalah Chu Feng. Pada saat ini, praktis semua orang memikirkan satu pertanyaan. Yaitu, apakah Chu Feng benar-benar berhasil melakukannya? Jika Chu Feng gagal, dia harus bunuh diri di tempat hari ini juga. Namun jika dia berhasil, maka itu akan menjadi masalah yang sangat mengejutkan. Setelah semua, kolam abadi kuno ini adalah sesuatu yang sangat menantang para jenius yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa generasi. Namun, mereka semua kembali dengan kegagalan. Jadi, jika Chu Feng benar-benar berhasil hari ini, maka dia akan melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Gunung Cianwood, dan mencapai prestasi yang luar biasa. Pada saat ini, Chu Feng melepas Thunder Armor dan Thunder Wings-nya, dan dia melanjutkan penampilan aslinya. Dia berdiri di udara, itu dengan gaun hijau Cianwood yang berkibar tertiup angin. Dia tampak sangat santai, namun sangat percaya diri.
Penampilannya seperti seorang ahli immortal. Wush! Tiba-tiba saja, Chu Feng segera melesat. Seperti meteor yang secepat kilat, dia yang berada di depan semua orang melesat langsung ke kolam abadi kuno, dan menuju wilayah terdalam. Oh surga, Chu Feng ini benar-benar masuk, seru kerumunan. Pada saat ini, murid-murid biasa tidak lagi dapat dengan jelas melihat gerakan Chu Feng, dan mereka juga tidak dapat mengatakan di mana dia berada. Hanya tetua yang memiliki kekuatan spiritual tingkat tinggi saja, yang bisa mengetahui keberadaan Chu Feng. Tidak terbayangkan, bahkan dalam energi yang begitu ganas, Chu Feng ini sebenarnya bisa menyelam ke bawah tanpa hambatan. Mungkinkah dia benar-benar mampu memicu jarum abadi kuno, dan apakah kilat emas umat manusia akan menutupi langit di atas gunung Qianwud kita? Seru para tetua dengan kagum. Ketika para tetua melihat gerakan Chu Feng pada saat ini, semua ekspresi mereka berubah menjadi sangat terkejut. Bahkan dua tetua manajemen dari Departemen Perbaikan Senjata dan Departemen Peramuan Obat menunjukkan ekspresi kaget. Ekspresi antisipasi juga tumbuh lebih besar dan lebih besar lagi di mata mereka. Bas-bas. Tepat pada saat kerumunan terpana oleh kecepatan menakutkan dan kemampuan Chu Feng untuk bertahan hidup dalam energi yang ganas, itu tiba-tiba saja pusaran muncul di kolam abadi kuno dan menarik Chu Feng ke dalamnya. Pusaran itu benar-benar menakutkan. Dalam pusaran itu, Chu Feng tidak mampu bergerak sama sekali. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah mengikuti rotasi pusaran tersebut, dan membiarkan energi kuat itu menyerang tubuh fana yang lemah lembut ini. Apa yang sedang terjadi? Kenapa vortex tiba-tiba muncul di kolam abadi kuno? Mungkinkah itu karena kecepatan Chu Feng begitu cepat, sehingga energi immortal pon kuno terbentuk untuk menghentikannya? Pusaran itu terlalu menakutkan. Chu Feng saja tidak mampu melawannya sama sekali. Seperti yang diharapkan, needle abadi-abadi kuno ini tidak mudah untuk dipicu. Meskipun Chu Feng ini sangat menentang surga, tapi dia masih tidak mampu memicu itu. Melihat adegan ini, banyak tetua menggelengkan kepala dan menghela nafas dengan kecewa. Mereka semua merasa, bahwa tidak mungkin bagi Chu Feng untuk melewati kolam abadi kuno. Paling tidak, pusaran di hadapan mereka ini sudah menjebak Chu Feng di dalamnya. Hehehe, bajingan kecil, mencoba bertarung denganku. Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati. Pada saat ini, jika dibandingkan dengan para tetua lainnya, tetua Half Martial Emperor dari Biara Orion malah tersenyum puas. Ekspresi puas dan bahagia memenuhi matanya. Dia tahu betul bagaimana pusaran itu terjadi, dan itu dikarenakan dialah yang menciptakannya. Benar-benar mencari kematian. Sialan kecil dari Biara Orion ini sebenarnya diam-diam menyerang Chu Feng, ucap tetua manajemen Wei. Pada saat ini, kedua tetua manajemen sangat marah. Sementara metode tercela dari tetua Biara Orion itu bisa disembunyikan dari para tetua lainnya, itu tidak bisa disembunyikan dari mereka berdua. Dengan hanya satu pandangannya saja, mereka berdua bisa mengatakan bahwa seseorang menggunakan Immortal Pon kuno sebagai layar, dan diam-diam bertindak untuk melukai Chu Feng. Adapun orang yang melakukan hal itu, dia adalah tetua setengah Martial Kaisar Biara Orion yang sama, yang selalu menentang Chu Feng sepanjang waktu. Aku akan mengajari orang yang tak tahu malu ini, karena dia tidak mengetahui betapa besarnya langit dan bumi. Tetua manajemen dari Departemen Perbaikan Senjata sangat marah. Dan dia pun berencana untuk menyerang. Dan, boom! Namun hal yang mengejutkannya adalah, pada saat ia hendak menyerang, riak energi yang kuat benar-benar meledak dan langsung menghancurkan pusaran yang diciptakan oleh tetua biarawan Orion itu, dan kemudian membebaskan Chu Feng pada saat yang sama. Itu adalah tetua Wei dari Departemen Peramuan Obat. Dia telah menyapu bersih masalah Chu Feng, itu selangkah di depan tetua manajemen Weaponry Refinement Department. Pada saat yang sama, dia sudah melepaskan topi bambu kerucut di kepalanya. Dengan ekspresi marah di wajahnya, dia menunjuk ke tetua Biara Orion dan berteriak dengan keras. Sialan kecil Biara Orion, hapus trik kecilmu itu sekarang.
Jika kamu berani menyerang Chu Feng secara diam-diam lagi, orang tua ini akan memotong anjing kecil sepertimu. Teriak tetua manajemen Wei. Oh surga, itu adalah tetua manajemen Departemen Peramuan Obat, tetua Wei. Bahkan seseorang sebesar dia telah datang ke sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang dia maksud dengan kata-kata itu? Pusaran itu sebelumnya bukanlah sesuatu yang terbentuk secara alami, melainkan sesuatu yang diciptakan oleh Tetua Huang dari Biara Orion. Benar-benar tak tahu malu. Sebagai seorang tetua, dia benar-benar mencoba untuk secara diam-diam melukai seorang murid. Apakah dia takut kalah melawan bocah? Aku tidak pernah membayangkan, bahwa Tetua Huang adalah orang yang tidak tahu malu. Betul sekali. Orang seperti itu tidak layak menerima gelar tetua. Dia harus dihukum berat, seru kerumunan dengan gempar. Setelah melihat Tetua Wei dari Departemen Pembuatan Obat, ekspresi kerumunan semuanya dibuat terkejut. Pertama, mereka tidak pernah membayangkan bahwa tetua manajemen benar-benar akan hadir, dan juga akan menonton tontonan yang seru ini. Kedua, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tetua Huang dari Biara Orion akan menjadi tak tahu malu ini, itu hanya untuk mencoba melukai Chu Feng secara diam-diam. Ini benar-benar terlalu hina. Namun jika ditanya siapa yang paling berubah ekspresinya, itu pasti Tetua Huang dari Biara Orion, yang diam-diam telah menyerang Chu Feng. Dia awalnya berpikir, bahwa tidak ada yang bisa mengatakan apa yang telah dia lakukan. Namun, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa akan ada seorang tetua manajemen yang hadir. Orang macam apakah tetua manajemen itu? Mereka adalah para ahli sejati di antara tetua Gunung Qianwut yang tak terhitung jumlahnya. Baginya untuk diam-diam mencoba menyerang Chu Feng di hadapan tetua manajemen, itu sama saja dengan seseorang yang mencoba untuk menunjukkan sedikit keterampilan mereka di hadapan seorang ahli, dan itu sangat mirip dengan membawa kehancurannya sendiri. Pada saat ini dia benar-benar sangat menyesal, sehingga ususnya berubah menjadi hijau. Tanpa menyebutkan kutukan ke arahnya yang memenuhi langit, hanya melihat penampilan Tetua Wei saja, itu telah membuatnya tahu bahwa dia akan bertemu dengan bencana kali ini. Karena bagaimanapun juga, dia telah mendengar bahwa Tetua Wei sangat menghargai Chu Feng. Faktanya, itu bukan hanya para tetua Biara Orion saja yang tampak suram. Bahkan hampir 100 tetua dari Departemen Hukuman saja, mereka juga memperlihatkan kulit yang sangat pucat dan bibir berkedut. Tidak peduli seberapa opresifnya mereka, dan tidak peduli berapa banyak mereka menindas orang lain, mereka tetap akan takut tanpa akhir di hadapan seorang tetua manajemen. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa ada tetua manajemen yang melindungi Chu Feng di balik bayang-bayang, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan menerima manfaat yang diberikan kepada mereka oleh para tetua Biara Orion untuk datang ke sini, dan mendorong Chu Feng ke dalam jurang. Namun, tidak peduli seberapa besarnya mereka menyesal, tidak peduli seberapa besarnya mereka takut pada saat ini, itu semua sudah sangat terlambat. Dengan penampilan seorang tetua manajemen, terlepas dari apakah mereka adalah murid, tetua, ataupun tetua Departemen Hukuman, mereka semua harus berlutut untuk menyambutnya. Dalam sekejap, semua orang berlutut di langit dan menunjukkan sikap sopan yang agung kepada Tetua Wei. Ying Tian, sebagai anggota Departemen Hukuman, mungkinkah kamu tidak melihat manuver kecilnya? Tanya Tetua Wei ketika dia menunjuk pada Tetua Ying dari Departemen Hukuman. Tuan Tetua, junior ini lamban dan tidak menemukannya, jawab Tetua Ying dari Departemen Hukuman saat dia gemetar ketakutan. Itu terlihat dengan jelas, dia benar-benar ketakutan. Lalu, bagaimana dengan sekarang? Sudahkah kamu menemukannya sekarang? Tetua Wei bertanya sekali lagi. Nada suaranya sangat tajam dan sombong, dan itu benar-benar menyentuh semua orang. Karena Lord Elder mengatakan demikian, itu pastilah kebenaran. Kawan-kawan, tangkap Huang Hai, perintah Tetua Ying. Tetua Ying tidak berani ragu, dan langsung memberi perintah. Adapun Huang Hai itu, dia adalah tetua Biara Orion yang telah membuat segalanya menjadi sulit bagi Chu Feng sepanjang waktu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.